Kerjaan NU Indonesia bahwa kabupaten kota dalam hal ini secara teknis mungkin di Disnaker, dan kita juga sudah menyampaikan laporan kepada Ibu untuk melakukan pemantauan dan pengendalian di dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun 2021 yang merupakan kewajiban dari perusahaan untuk membayar sebelum atau 7 hari sebelum hari raya. Itu Pak, mekanisme posko THR ini seperti apa Pak? Ya, itu sudah ada ketentuannya di masing-masing perusahaan. Jadi karena memang itu merupakan kewajiban dari perusahaan ya. Tapi yang paling penting mungkin nanti di dalam prosesnya itu kan ya perusahaan sudah menyiapkan THR yang harus dibayarkan, dan apabila juga mungkin masih ada terkendala yaitu dibenarkan untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu ya. Tetapi pada prinsipnya bahwa THR itu wajib dibayar. Jadi tidak ada sanksi dari pemerintah Pak ketika? Ya, kita kewajibannya hanya memantau, hanya mengendalikan, dan semuanya nanti kami laporkan ke pihak kementerian ya. Ketika pas pelaksanaannya nanti ada karyawan yang tidak menerima THR itu bisa datang langsung? Ya, jadi di Disnaker Kabupaten Lebak ini membuka posko pengaduan pembayaran THR. Jadi nanti dipersilakan kepada pekerja, baik serikat pekerja dan atau para pekerja ya. Karena mungkin saja di perusahaan ini belum ada serikat pekerja, jadi bisa perseorangan nanti menyampaikan laporannya ke Disnaker melalui bidang HI ya, atau kasih jamsos. Nanti dilaporkan dan kita terima, nanti kita catat, dan kemudian ya mungkin kita komunikasikan lagi dengan pihak-pihak perusahaan yang memang yang tidak membayar ya. Pak, harapannya di adakan posko THR ini seperti apa? Ya, harapannya sih semua melaksanakan kewajibannya ya, karena ini membantu juga terhadap perekonomian nasional dan juga sekali lagi itu karena